gitu, guru. Kalau begitu, aku juga mau bertayamum. Dari tadi aku mencari air, tidak ketemu-ketemu. Tapi kamu tidak akan bisa lepas dari sihirku yang lain. Cintanya sudah habis diberikan padaku dan anaknya. Sepertinya dia lebih berharga kalau kita biarkan dia hidup. Ciwis pun pasti senang. Baiklah. Juri Ciwis menahan istri. Apa? Ibunda ditahan? Pikirkanlah baik-baik, Siliwangi. Keselamatan istrimu Subanglar ada di tangan. Nyimas Rara Santang teh kabur! Kabur? Tiga, paman, carinya masalah Santang. Sudah paman, tunggu aja di luar sini. Sini teman-teman, ayo yuk. Tolonglah tuan, aku mau ke Mekah. Baik, kamu boleh ikut dengan kafilah kami, tapi kami tidak bertanggung jawab atas keselamatan kamu. Baik tuan, baik. Hanya satu pesan, jangan kamu gunakan ilmu yang kamu miliki ini secara sembarangan. Baik paman saya. Perintah paman saya akan selalu kuingat. Kemarin kau bisa lolos dariku, tapi tidak untuk kali ini. Bersyukur padamu. Engkau telah menurunkan aku di tanah yang sangat subur, sangat indah, dan mudah mendapatkan segalanya. Terima kasih ya Allah. Amin Rabbal Alamin. Serang. Apa mereka bermusuhan? Apa peduliku? Ini kesempatanku untuk menghindar dari mereka. Aku harus mencari budak. Nyai? Nyai Genit? Nyai? Mana Nyai Genit? Kenapa akhir-akhir ini dia sering membangkang terhadap? Aku yakin ini pasti gara-gara Ciwis. Aku harus mencarinya. Bunuh dia. Biarkan saja dia. Ini akan menjadi peringatan bagi Argadana agar dia tidak melecehkan kekuatan kita lagi. Bagus juga usulmu, Kembang.
ini. Mustafa, baiklah. Sebaiknya kita beristirahat di sini. Udah waktunya zuhur belum ya? Bagaimana caranya tahu? Oh iya, aku ingat pesan dari kakek Hasanuddin. Alhamdulillah, sudah waktunya sholat zuhur. Aku harus mengambil wudhu. Di sini tidak ada air. Bagaimana caranya aku berwudhu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru sedang apa? Saya sedang melakukan tayamum, Raden. Membersihkan diri. Rasulullah dulu pernah melakukannya. Ketika beliau akan sholat tidak menemukan air. Lalu beliau melakukan tayamum mensucikan dirinya. Oh, jadi begitu, Guru. Kalau begitu, aku juga mau bertayamum. Dari tadi aku mencari air, tidak ketemu-ketemu. Sekarang lakukanlah Raden tayamum. Kita sholat berjamaah. Baiklah Guru, aku mau bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu yakin ini ulah anak buah Ciwis? Siapa lagi yang melakukan ini kalau bukan mereka, Paduka? Sial. Kalau memang benar, ini adalah penghinaan. Aku tidak sabar untuk menghancurkanmu, Ciwis. Maaf, Paduka. Apa tidak sebaiknya rencana untuk menghancurkan Ciwis itu kita tunda dulu? Setidaknya, kita tunggu sampai Nyai Genit sembuh.
Aku tidak akan menunda. Slut, kamu urus Nyai Genit. Aku akan tetap menyerang dengan atau tanpa kalian. Dia benar-benar sudah tidak peduli dengan nasibnya Genit. Pantas saja Kembang berbalik memusuhinya. Seandainya saja Nyai Genit tidak seperti ini, aku pun pasti akan membelotnya. Tak jauh berbeda dengan kita. Argadana pasti saat ini sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kita. Tapi ada yang jauh lebih penting. Apa? Aku yakin kamu pasti akan senang. Kembang. Selendang Merah, selamat datang di istanaku. Subang Larang, Permaisuri Pajajaran. Terima kasih kamu sudah mau datang ke tempatku. Kehadiranmu sangat membantuku. Apa maumu? Bukan darimu, tapi dari Siliwangi. Menyangka kamu seorang muslim. Alhamdulillah, Paman. Islam sudah masuk ke Nusantara. Alhamdulillah. Bagaimana Islam di Nusantara? Subhanallah. Kami hidup dengan damai. Saling membantu. Kalaupun terjadi perselisihan, itu hanya karena yang lain. Sudah biasa. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekali aku bertemu dia di sini. Ini kesempatanku untuk membuat perhitungan dengan dia. Mahesa, mau kemana dia? Kenapa Mahesa menjadi sangat sakti seperti itu? Terpaksa, aku harus menggunakan ajian Baal Segar.
celaka. Ajian Baal Sagara saja tidak mempan. Aku lebih baik menyelamatkan diri saja. Aku senang bersama mereka, Guru. Mereka semua baik padaku. Alhamdulillah, Raden. Itulah indahnya Islam. Meskipun berbeda, tapi tetap kita seperti bersaudara. Rasulullah dulu pernah mengajarkan agar kita menghapus rasa kebangsaan dan kesukuan. Seandainya ada perbedaan, itu diatasinya dengan cara bersilaturahim, tali iman. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Meskipun berbeda, tapi kita tetap satu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Guru, bagaimana hubungan kita dengan umat agama lain? Rasulullah dulu pernah berpesan dengan para sahabat ketika beliau masih di Madinah. Perlakukanlah orang itu sesama manusia meskipun berbeda agama. Kita saling menghormati dan saling menghargai agar hidup tetap rukun, Raden. Raden paham? Paham, Guru.